Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Alhamdulillah, hari ini adalah hari terakhir Amba buat video sempena siri jelajah eksplorasi ke seluruh semenanjung Malaysia. Dan Alhamdulillah, segala perjalanan daripada Kuala Terengganu sampailah ke Johor Bahru ni, di Johor, segala urusan tu syukur Alhamdulillah dipermudahkanlah dari segala hal-hal ataupun ujian-ujian yang berlaku. Ada ujian dia, tapi sekejap lagi lah Amba akan cerita. Sekarang ni Amba berada di Hotel Atlantis untuk buat sesi rakaman penutup siri jelajah ni, ditemani dengan Alung Uzagilok yang berada di sebalik kamera ni, dan juga AY Studio yang sekarang ni dia tengah buat rakaman untuk detik 12 malam di The Lost Kingdom Atlantis ni. Jadi Amba ambil peluang ni untuk buatlah sedikit sebanyak kesimpulan perjalanan Amba daripada Terengganu sampailah ke Johor ni. Kepada awak-awak semua, seperti yang sedia maklum, pada 29 hari bulan 7 2022 adalah harinya Amba memulakan perjalanan Amba untuk siri jelajah aktiviti eksplorasi ni. Okey, sebelum kita pergi kepada siri jelajah ni, Amba nak ceritalah di mana siri jelajah eksplorasi ke seluruh semenanjung Malaysia ni sebenarnya kita dah plan sebulan yang lepas, maknanya bulan 6. Masa tu kita plan Amba nak buat 2 orang sebenarnya. Amba nak buat 2 orang dengan seorang lagi lah kawan Amba. Tetapi Di saat-saat akhir adalah sedikit masalah yang tak dapat dielakkan. Cuma Amba tak boleh ceritalah dengan secara detail apa yang berlaku. Masa tu memang secara jujurnya memang Amba furahlah. Amba tension, Amba kemurungan. Sebab apa? Sebab kita dah plan sebulan tu. Maknanya dari segi fizikal, mental, minta sumbangan daripada supporter lagi, maknanya takkanlah kita macam kita dah buat aktiviti tu. Maknanya kita dengan supporter pun kita dah berjanji dah nak buat siri jelajah ni. Jadi nak juga Amba kata tak apalah, kalau Amba ni ditakdirkan untuk bergerak secara solo, Amba terima dengan hati yang terbuka lah. Jadi Amba kata tak apalah, seorang pun seorang, insyaAllah Allah memudahkan segala ni. Dan pada hari Jumaat tu Amba start lah buat perjalanan Amba pergi ke Negeri Kelantan. Okey, pergi ke Negeri Kelantan ni orang kata masih dalam tengah perjalanan tu bawa motor tanpa tak sedar lah, kata orang ni. Maknanya Amba orang kata nitik air mata sebab gembira sebab Amba akan buat sesuatu perkara yang di luar batasan, di luar jangkaan Amba. Lepas tu pula Amba sedih sebab Amba kena tinggal keluarga, isteri dan anak-anak. Jadi masa kita tengah bawa motor sambil-sambil kita nangis, lepas tu Amba kata gini lah, Amba kata ke diri Amba sendiri lah, Amba kata tak apalah, maknanya kita, Amba kena buat juga demi orang kata nak cari rezeki sedikit sebanyak tu. Tak kira kita boleh banyak ke, kita boleh sikit ke, Amba
kena buat benda ni. Abah kena buat. Sebab abah ni orang kata full time YouTuber, dan itu sahaja mata pencaharian abah. Jadi kalau abah dok keluar, abah dok buat rakaman, maknanya tak dok lah hasil pendapatan tu. Okey, jadi bila sampai dekat Kelantan ni, tu abah gila ke sebuah lokasi ni, tempat yang abah pergi tu, awak-awak tengok dari eksplorasi tu, di mana Galeri Tengku Anis di Tumpak, Kelantan antara lokasi pertama abah kan. Jadi masa abah duduk dekat galeri tu, agak mencabar juga bila kita buat secara solo. Jadi selepas pada dekat Kelantan, abah terus pergi ke negeri Kedah yang mengambil masa perjalanan selama 9 jam. Okey gang. Sekarang ni hamba berehat kejap di INR Taiping ni. Jarak hamba dengan rumah Syed dalam 80 km lagi dalam sejam. Jadi sekarang ni hamba nak rehat dulu. Sakit bahu, sakit belakang, ada belaka. Jadi kita nak minum air jap. Jadi apa-apa pun stay tune. Daripada Tumpak, hamba turun ke Gua Musang, Gua Musang ke lodging ke Mara Highland, turun ke negeri Perak dan terus melanjutkan perjalanan untuk pergi ke Kedah tu. Jadi disebabkan hamba tak berani nak lalu ikut laluan gelik sebab terlalu gelap, terlalu gelap pula. Sebab orang kata jarang orang lalu dekat kawasan gelik ni. Jadi hamba takutlah sebab hamba seorang. Jadi hamba pilih, tak apalah kita patuh balik turun dan kita turun naik ke bagian Kamera Helm. Sebab hamba tahu sebab Kamera Helm ni laluan ni tu keluar masuk orang. Mana orang bercuti kat Kamera Helm tak. Maknanya tak lah terlalu sesak. Cuma maknanya ada sebuah rupa motor tu kita tetap maknanya kita boleh follow lah. Jadi nampak-nampak dengan nampak gitu. Dan perjalanan hamba tu juga hamba buat share lah location pada grup admin Terengganu, admin rumah tu dan juga orang rumah hamba lah. Maknanya sokongnya dia nak pantau lah. Maknanya walaupun kita buat video pengalaman ni berselitkan sikit. Hello Agahan lah. Agahan lah. Walaupun kita buat video pengalaman ni hamba tak tahu audio terkakak ke tak. Maknanya pengalaman ni hamba tak tahu audio terkakak ke tak. Ini ada juga dia beri sikit-sikit gurauan tu. Okay. Jadi kepada semua, insyaAllah hamba just buat video simple-simple. Hamba tak mau kacau apa yang ada dekat sini. Jadi hamba akan mulakan rakaman ni sekali lagi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi bila hamba buat perjalanan selama 9 jam duduk atas motor, orang kata kalau non-stop tu nipulah. Sebab ada masa hamba berhenti juga, hamba berhenti berehat betul-betul tulang pinggang. Kalau nak tanya lengah ke tak, tu memang orang kata tu soalan cepu mahlah orang kata. Memang detik gila dorok dengan sakit belakang, tulang belakang dengan bit pulak. Masa tu 15 kilo lebih duduk dalam belakang. Jadi memang aku letih. Jadi bila hamba sampai dekat negeri Kedah, memang hamba lihat sepenuhnya pada hari tu. Tetapi keesokannya hamba tu berderok ke negeri Perlis untuk buat rakaman. Tapi di masa tu ada idea yang aku pernah juga untuk sini jelajah ni. Sebab masa tu Kedah dengan Perlis ni dekat-dekat. Jadi hamba ada lokasi tu yang kita boleh buat dua rakaman pada satu malam. Jadi selepas pada Perlis, hamba turun kepada Kedah. Dan daripada Kedah, hamba terus pergi ke Pulau Pinang. Sebuah lokasi yang hamba tak jangka hamba boleh sampai, iaitu di Bukit Medela yang diberi nama Craig Hotel tu. Mana yang hamba boleh tengok depan-depan. Sebab masa tu hamba tahu tempat ni selepas hamba tengok cerita horror Tamil yang dia buat sesi penggambaran tu dekat The Craig Hotel. Jadi selepas pada Craig Hotel, hamba terus balik ke negeri Kedah berehat. Dan kemudian hamba terus melanjutkan perjalanan hamba ke negeri Perak. Negeri Perak masa tu dalam 3 jam lebih ke sini, sampai lah dekat rumah
Faizal Abdullah Vlog, FTV Faizal TV. Jadi dekat lagi Pelok, antara luar negeri yang pertama Amba buat dua rakaman yang berbeza. Maknanya Amba rasa macam jackpot lah, sebab boleh dua tempat yang sempat Amba target untuk explore di setiap negeri ni. Sebuah negeri satu video, maknanya cukup lah. Bila kena, boleh dua ni, Amba rasa macam syukur, alhamdulillah lah, sangat beruntung. Dan kemudian selepas kepada sebab kita buat rakaman dekat Pelok, Amba terus pergi kat Kuala Lumpur. Sekarang ni Amba sampai dah di Kuala Lumpur. Jadi kita tengok macam ni ada dalam 19 minit je ke tempat Amba nak tidur tu. Jadi insyaAllah Amba dah dang sangat nak buat vlog sepanjang perjalanan ni. Jadi boleh buat sekejap-sekejap gitu je lah. Dekat Kuala Lumpur ni Amba ada kawan-kawan Ewa Studio, Not Only Dimension, Dark Tourism Malaysia, dan juga ada Ayah One Care, Just Inasab Solo pun ada. Kita ada Dukul dan sebagainya. Dan agak special di Kuala Lumpur ni, Amba boleh jejakkan kaki di Hala Tawu, antara lokasi yang memang antara dalam list Amba nak sampai lah, selain daripada Bukit Bidayu. Jadi masa dekat di Kuala Lumpur ni lah, Amba pada tarikh yang Amba untuk sebelum ni, Amba dah ingat Amba balik ke negeri Terengganu untuk buat rakaman detik 12 malam. Jadi masa tu agak beruntung jugalah, sebab Amba boleh balik kampung sekejap, jumpa anak, jumpa isteri dan sebagainya. Tetapi bila kita balik ke Terengganu, ingat kan bolehlah kita rehat. Oh, sesi rakaman masa tu daripada pagi sampai malam memang dok-dang. Jadi lepas dia siap, esok kan Amba kena pergi ke Kuartang pulak. Maknanya Amba teman Nopal pulak pergi buat rakaman detik 12 malam dekat Tasik Tini. Jadi selepas settle dekat Tasik Tini, Amba tu balik ke Kuala Lumpur. Bila Amba balik ke Kuala Lumpur, Amba start rasanya 2 hari rasanya dekat Kuala Lumpur. Pisang dekat Kuala Lumpur sebab tak dok lokasi. Lokasi ada, tapi disebabkan budak-budak TikTok ni dia buat banyak masalah dekat kawasan ni dan menyebabkan tempat tu tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Tak apa lah, mesin sebab TikTok ni bukan semua orang faham. Tak boleh. Jadi selepas pada di Kuala Lumpur, Amba terus bergerak ke Negeri Sembilan. Ya Allah, dekat Negeri Sembilan ni antara negeri yang banyak Amba dapat ujian. Dan masa tu Amba boleh kata 70% Amba dah nak balik ke Terengganu. Telefon Amba hilang, jatuh, pecah. Lepas tu pula kasut Amba kena curi. Masa tu dalam keadaan yang letih juga sebab bawa motor dan sebagainya. Masa tu memang Amba, kalau telefon tu Amba tak boleh, memang Amba akan balik ke Terengganu. Tapi syukur alhamdulillah Allah tak hadirkan seorang lelaki ni, abang ni. Dia tunggu Amba selama setengah jam untuk Amba telefon ataupun Amba pergi balik dekat lokasi yang telefon tu jatuh. Dan masa tu Amba boleh rasa sedikit kekuatan. Cumanya pada waktu malam bila kasut Amba kena curi, walaupun benda tu kelakor, kalau orang tengok balik anjing pula orang curi, memang kelakor. Tapi dari segi fizikal dalaman Amba memang agak teruji lah. Sebab kita nak explore masa tu tak dekat dengan kuarter Gatri. Kuarter Gatri ni memang semok gila. Memang semok gila. Jadi benda tu pula nasib baik Liping dia bagi Amba punya kasut dan sebagainya. Maknanya boleh lah. Maknanya mental Amba masa tu memang out lah, out. Walaupun Amba boleh explore pakai kasut dan sebagainya, sebab perjalanan tu Amba jauh lagi. Jadi dekat Negeri Sembilan tu selepas berjaya buat rakaman yang dekat Negeri Sembilan juga, Amba bertemu dengan pegawai polis yang sangat baik. Banyak juga dia bantu Amba daripada, bukan Amba lah, Syak dengan Nor Circle. Dia banyak bagi info-info tentang tempat-tempat abandoned, lokasi dan sebagainya. Lepas tu dekat Negeri Sembilan juga, Amba ada pergi ke sebuah lokasi yang agak rare, yang boleh dikatakan ada title istana seperti yang dalam gambar ni. Dan ada juga diceritakan tentang hal-hal itulah. Amba tak mengesing sangat, kan kena sama Amba kan, mahu ke lah Amba. Jadi selepas pada Negeri Sembilan, Amba bergerak ke Negeri Melaka. Amba bergerak ke Negeri Melaka dan lokasi yang Amba tuju adalah di Pulau Putih.
di Pulau Ubin ni ada juga kesoh-kesoh yang berlaku. Tetapi kalau nak tahu, tengok video pengalaman di Melaka yang meletup link dekat atas ni. Itulah lebih kurang awak-awak tengoklah. Jadi selepas pada Melaka, apa terus menjalankan perjalanan apa ke Johor. Ke Johor tu lah aku bertemu dengan Alun Zabilok, Mr. AT Vlog dan juga ada A1 Studio untuk dia buat rakaman detik ke belah malam. Jadi bila dekat Johor ni, itulah apa kata, Johor ni lokasi yang bermaksud adalah sekolah Cina. Sekolah Cina tu dulu ada dalam list masa Amba buat misi di Selatan sama dengan Najah dan kawan Amba ni. Jadi masa tu kita tak boleh nak pergi sebab ada sedikit masalah. Dan pada kali ni Amba berjaya menjejokkan kaki ke sekolah Cina tu atas daripada bantuan daripada Alun Zainilok. Tetapi dekat sekolah Cina tu memang agak okay lah kan. Rasanya awak-awak dah tengok itu pengalaman tu. Selepas pada kejadian awak itu membuang tu, tiba-tiba lampu tu tertutup. Oh, benda tu memang agak rare. Sebab apa? Sebab benda tu takkanlah berlaku secara kebetulan. Sebab apa? Timing dia tu kena. Timing dia tu kena. Wallahu'alam lah. Wallahu'alam lah. Jadi, selepas pada ke Johor, selepas bersettle dekat sekolah sekolah Cina, ada lagi dua lokasi yang Alung saja, tapi lokasi itu orang kata diwombohkan lah mana kita berada nak buat aktiviti eksplorasi. Dengar tak? Bamba dengan Alung di sini. Alung duduk belakang kamera ni. Alung duduk belakang kamera tu senyum-senyum. Okey, jadi selepas pada tu Amba terus join Ewa Studio bersama dengan Detik Belah Malam. Amba bukan join, Amba tak ada join adventure ke tak ada. Amba dah support Ewa Studio dengan Alun Zabilov. Dan Amba ambil kesempatan ni untuk Amba belajar dengan produksi TV3. Cara dia buat rakaman, cara dia buat storyline, storyboard dan sebagainya lah. Sebab dekat istana, dekat Tasik Cini tu untuk edisi novel, Amba tak perlu sangat benda-benda ni. Jadi bila berfikir-fikir, oh, kalau ada pula Amba akan pergi dan Amba akan belajar lah. Dan syukur Alhamdulillah, bolehlah kita belajar sikit-sikit tu. InsyaAllah Amba akan praktikkan benda tu di masa yang akan datang lah. Okey, segi jelajah eksplorasi ni, kalau kita tengok pada tarikh hari ni, video 23 dan bulan 8, maknanya lebih kurang dalam 6 hari lagi, cukuplah sebulan 30 hari Amba berada di dalam siri jelajah eksplorasi ni. Antara kerja paling gila, kalau Amba tengok balik dari segi kilometer motosikal, masa Amba ambil hari tu 4,000 kilometer Amba pinjam dengan Ajar, 4,000 kilometer, dan sekarang ini sudah melebihi 3,000 meter. 3,000 kilometer itu tu apa? 3,000 kilometer perjalanan Amba dalam siri jelajah eksplorasi ini. Dan terima kasih juga kepada Syamin Najah kerana bagi aku pinjam motor, laptop. Kalau itu kan siapa yang nak beri benda itu. Terima kasih banyak-banyak kepada Najah, bini dia dan keluarga dia, dan orang kata banyak tolong Amba lah. Lepas tu, terima kasih juga kepada supporters yang memberikan sumbangan kepada Amba untuk menjayakan di sini. Kepada ibu da, Amba, keluarga, isteri dan anak-anak, terima kasih di atas sokongan dan dorongan yang tak henti-henti tu. Amba dah doakan lah kepada semua yang tolong Amba ni. Tak kira siapa-siapa, Alun Zai Vlog sekali, AY Studio, Spirit Asia, North Circle, apa lagi, Mr. AT Vlog, dan kawan-kawan explore yang lain. Di atas doa dan sokongan tu, Amba doakan semoga Allah merahmatilah awak-awak semua. Semoga Allah ampunkanlah segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk siri jelajah ini, Amba rasa Amba boleh buat pengumuman di mana pengumuman yang berkenaan dengan eksplorasi Amba kali ini adalah hari yang terakhir Amba buat aktiviti eksplorasi di kawasan Semenanjung Malaysia. Sebab selepas pada video ni habis,
hamba akan cuba cari sedikit dana untuk buat eksplorasi di Sabah dan Sarawak. Selepas Sabah dan Sarawak, tu kita settle, hamba ada rancangan plan untuk buat aktiviti eksplorasi ke ke luar negara. Luar negara tu bukan jauh-jauh, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei dan sebagainya lah. Jadi hamba harap orang yang tengok video ni doakanlah hamba, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan. Dan tak lupa juga kepada Allah SWT dan memberikan hamba kekuatan, kesihatan dan sentiasa memberikan bantuan hamba, walaupun bantuan tu mari tanpa diduga. Celah mana mari pun kita tak tahu. Jadi di atas kesimpulan ni, memang banyak pengalaman yang boleh lah daripada Kuala Terengganu, Kelantan dan sampai lah ke JB ni. Banyak sangat pengalaman yang boleh dipilih, positif ke negatif ke, manis ke pahit ke, masam ke masing. Memang sangat-sangat banyak pengalaman ni, dan insyaAllah pengalaman ni hamba akan gunakan sebaik yang mungkin untuk dijadikan tiba kepada keluarga hamba, anak-anak, kawan-kawan dan penonton yang menonton video ni. InsyaAllah. Dan satu lagi, hamba nak khabar, hamba buat video kesimpulan ni, penutup ni, hamba nak khabar lah, di mana hamba buat video ni, hamba buat aktiviti eksplorasi ni, hamba buat kerja gila ni untuk hamba nak jadikan pedoman, inspirasi hamba kepada anak-anak hamba lah. Maknanya biar ditengok yang ayah dia ni buat ataupun berkorban untuk mencari rezeki dan membesarkan anak-anak. Dan benar, bila suatu hari KB, bila anak-anak hamba macam rasa putus asa, perlukan kekuatan, jadi dengan video yang hamba upload dekat YouTube ni, maknanya bila anak hamba tengok, suatu hari KB dia akan tahu maknanya ayah dia ni bukan seorang yang suka berputus asa dan sentiasa bersemangat untuk melakukan sebarang pekerjaan untuk mencari rezeki. InsyaAllah, jadi hamba harap benda ni sampai lah di masa yang akan datang. Selagi YouTube ada, adalah video-video. Jadi kepada semua, terima kasih kerana sudi menonton video ni daripada awal dan sampai akhir. Minta maaf kalau sepanjang video ni ditayangkan hamba ada tersalah kata, tersalah cakap dan benda. Hamba minta maaf banyak-banyak. Semoga Allah merahmatilah kita semua. Jadi kepada semua, itu saja video penutup untuk siri jelajah eksplorasi ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum. Untuk malam ni, saya saja duduk belakang kem, teman Uhis, sebab Uhis cakap jangan lari. Jadi tebalah sebab dah kena waktu malam semalam punya hal. Malam ni punya gangguan, saya belakang kem monitor Uhis punya rakaman. Jelas kan? Bunyi ketukan sama macam malam saya explore dengan Uhis, dengan sahabat saya. Kali ni dia bagi betul-betul sebelah. Jelas taklah saya cakap, nanya saya nak lari tadi. Bon, jangan, bukan nak cakap kita ni berani, tapi kita pun takut. Tapi itulah pasal jelas siapa Uhis kata jangan lari lah kan. Mana yang baru kenal saya, salam kenal dari saya, Alung Muzaib Tom. Saya masih baru lagi dalam dunia YouTuber dan banyak lagi saya nak belajar. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala temukan saya dengan insan-insan yang sudi berkongsi ilmu, so, pendapat dan bagi saya semangat untuk saya teruskan apa yang saya buat sekarang. Sebenarnya saya dah down, tapi ialah cakap apa, ada sebab Allah temukan saya dengan Uhis, dengan AY, untuk saya dapatkan balik semangat saya. Pada supporters dan juga viewer yang tak jemu-jemu support saya, bagi saya semangat, saya ucapkan terima kasih. Sebab saya tak mampu nak balas
dengan apa yang reviewer dan supporter buat untuk saya. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki dan buat mana yang semampu yang saya boleh. Okay. Jadi jangan lupa untuk Like, share, komen dan subscribe YouTube channel saya.